Penjabat Ketua TPPKK Aceh, Ayu Marjuki, mengingatkan para pasangan calon pengantin untuk mempersiapkan pernikahan dengan ilmu, karena persiapan pernikahan sangat berbeda dengan persiapan resepsi pernikahan. Hal tersebut disampaikan oleh Ayu Marjuki saat menyampaikan materi pada seminar dan peluncuran Sekolah Samara, Forum Dakwah Perbatasan Angkatan 1 di Anjung Monmata Komplek Meligo, Gubernur Aceh, Sabtu 9 Desember 2023. Persiapan pernikahan bukan hari H, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri menjalani hari H plus 1, 2, 3, dan seterusnya. Disinilah perjalanan sesungguhnya, karena itu penting untuk membekali diri dengan pemahaman yang cukup tentang pernikahan, ujar Ayu. Istri pejabat Gubernur Aceh itu mengungkapkan dari beberapa calon pengantin yang ditanyai oleh tim TPPKK Aceh saat diajukan pertanyaan terkait apa saja persiapan menikah, jawabannya hanya seputar persiapan hari H, resepsi pernikahan. Ketua TPPKK Aceh ini juga mengaku terenyuh dengan berbagai kabar terkait tingginya kasus perceraian serta kasus kekerasan dalam rumah tangga. Karena itu, saat berdiskusi dengan Forum DAI Perbatasan, dirinya menginisiasi sebuah media pembelajaran bagi pasangan pranikah yang hari ini diejawantahkan oleh FDP dengan meluncurkan Sekolah Samara.